Kalau gigi palsu memang seharusnya sering sekali dipakai. Mungkin ODD merasa tidak nyaman pakai gigi palsu tersebut. Semakin tidak digunakan, gigi-gigi lain akan bergerak ke arah yang ada gap tersebut, dia agak semakin bergerak, sehingga gigi palsu tidak bisa dipakai kembali. Dan itu akan lebih mempersulit, karena kan dipaksakan masuk, akan sakit. Jadi kalau saya anjurkan sih sebaiknya dipakai continuously. Namun yang mungkin lebih lagi harus diperhatikan, jangan sampai kehilangan gigi, karena kehilangan itu menyebabkan kesulitan untuk ODD, untuk sebagai asupan gizinya semakin lebih sulit lagi.